swastiastu, rahajeng semeng, salam bahagia, selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, R. Mahendra Mohan Setiar SE dalam segmen DWS atau Dharma Wacana Singkat. Baik, di hari ini saya mengangkat judul Memanusiakan Manusia. Orang bertanya-tanya dari kemarin saya bikin bumper, apa itu memanusiakan manusia? Bahasa apa itu? Oke, di hari ini saya akan jelaskan secara singkat dan jelas apa itu memanusiakan manusia. Tentunya memanusiakan manusia tidak terlepas dari salah satu ayat kitab suci Hindu, Weda, adalah Vasudeva Kutumbakam yang memiliki arti kita itu semua saudara tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat golongan, tanpa melihat suku, ras, dan agama. Kita semua bersaudara sebab kita semua Indonesia. Cinta tanah air, cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, memanusiakan manusia adalah saat kita bisa mentoleransi, saat kita bisa mensupport, atau saat kita bisa menghargai manusia itu sendiri, dan saat kita bisa membantu sesama kita. Itu adalah memanusiakan manusia. Karena di zaman ini, di zaman Kali Yuga ini, sangat sekali umat yang dapat memanusiakan manusia. Contoh, di suatu daerah kita lihat umatnya sangat sederhana, tapi ada umat yang datang yang bukan orang sederhana, memamerkan sesuatu yang saya rasa itu tidak wajar. Tidak wajar ada dalam ajaran agama Hindu, tapi umat itu tetap memamerkan kesombongannya, memamerkan hartanya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu itu, atau masyarakat yang sederhana itu. Saya rasa itu sebuah hal yang harusnya tidak terjadi. Tapi itulah, karena di zaman Kali Yuga ini apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi, maka untuk umat sedharma dan untuk hal yang memanusiakan manusia ini sangat sulit. Maka itu saya himbau kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada, ayolah, mari kita mengangkat kitab suci agama Hindu tadi, Weda, dengan salah satu ayatnya yaitu Vasudeva Kutumbakam, untuk tetap mencintai, untuk tetap menyayangi, untuk tetap peduli, untuk tetap memanusiakan manusia, untuk tetap memanusiakan manusia sesama kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli pada mereka? Ayolah, marilah kita sama-sama tetap memanusiakan manusia, tetap menjunjung tinggi sebuah ayat yang ada di kitab suci Weda, yaitu Vasudeva Kutumbakam. Karena apa? Karena kita ini semua bersaudara, kita ini semua peduli dengan umat sedharma, dan kita ini semua mampu untuk menjaga toleransi beragama di Sumatera Utara. Terima kasih, saya R. Mahendra Mohan Setiar SE. Mohon pamit, mohon maaf juga kalau terjadi kesalahan atau kecepatan dalam ucapan. Terima kasih, saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi. Selamat pagi.